Dapat dukungan dari berbagai pihak, pendukung bakal Capres Prabowo dan Ganjar sama-sama kuat. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo Subianto menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo di acara perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Partai Golkar ke-59, Senin 6 November malam. Prabowo tiba lebih dulu mengenakan kemeja safari putih menaiki Alphard putih miliknya dan disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Jokowi tiba sekitar 15 menit kemudian mengenakan batik hitam bercorak coklat. Prabowo, Airlangga, dan sejumlah elit Partai Golkar lain pun menyambut kehadiran Presiden. Di waktu lain, bakal calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Prabowo Subianto, merasa terharu didukung oleh menantu Presiden Joko Widodo Jokowi, Bobi Nasution, yang mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Prabowo pun menerima deklarasi yang dilakukan oleh barisan pengusaha pejuang kelompok relawan yang diketuai Bobi. Adapun deklarasi Bobi kepada Prabowo Gibran ini dilakukan di Jakarta Teater Jakarta Rabu 8 November 2023. Untuk itu Prabowo yang sekaligus mewakili Gibran menyatakan menerima dukungan ini. Prabowo kini merasa lebih besar hati untuk menghadapi Pilpres 2024. Saya merasa besar hati hari ini. Besar hati karena yang deklarasikan di sini adalah para pengusaha-pengusaha muda dari seluruh Indonesia, kata dia. Dalam acara itu, Bobi mengatakan bahwa dia dan semua relawan di barisan pengusaha pejuang pendukung keberpihakan pemerintah dalam mencetak pengusaha muda demi terwujudnya Indonesia sebagai negara maju. Maka dari itu, kata Bobi, mereka memutuskan untuk mendukung Prabowo Gibran. Di sisi lain, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku senang jika mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendukung dirinya dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. Ganjar berkunjung ke kediaman Susi di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Selasa 7 November 2023. Pada kesempatan itu, mereka sempat menyantap udang hingga berkeliling dengan mobil bak terbuka milik Susi. Ganjar sendiri mengaku hanya berbincang santai dengan Susi. Dia membantah mengejak Susi masuk ke tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini merasa punya banyak pemikiran yang sama dengan Susi, sehingga mereka berdiskusi soal bangsa ke depan. Oleh sebab itu dia akan membuka pintu selebar-lebarnya apabila Susi memang berniat mendukungnya. Sementara Susi mengunggah foto pertemuannya dengan Ganjar di akun Twitter atau X pribadinya. @SusiPujiAstuti Selasa 7 November 2023. Sudah lama tidak ngobrol, hari ini Pak Ed Ganjar Pranowo datang, diskusi bercanda makan-makan. Tidak ada yang serius kok, hehe. Sempat bergantian nyupir juga, tapi kok nyetirnya jagoan saya ya? Tulisnya pada keterangan foto itu. Foto-foto tersebut disematkan di akunnya, sehingga berada di posisi teratas dari seluruh cuitan Susi. Bisa jadi Susi mendukung Ganjar meski Susi juga sempat bertemu dengan bakal capres lain seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.